Halo semuanya, selamat datang dan semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan berkeliling di Desa Wanayasa. Desa ini berada di Kabupaten Purwakarta. Di desa ini banyak tempat yang menarik dan indah. Mungkin Desa Wanayasa ini menjadi salah satu destinasi kunjungan kalau mau ke Purwakarta. Coba lihat, di depan ada ibu-ibu mau naik motor. Entah dia mau kemana. Mungkin mau ke rumah saudaranya. Kalau pagi gini banyak ibu-ibu duduk di teras rumah. Adem banget kan liatnya. Pasti mereka lagi ngegosip tuh. Beginilah kalau hidup di desa. Lihatlah kanan kiri banyak tanaman hijau. Cocok untuk cuci mata. Gak perlu pakai sabun kan. Pikiran jadi tenang dan gak bikin gila. Ayolah yang di kota, coba kita kerja di rumah. Memanfaatkan WFH. Ngomong-ngomong kalian sudah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dong channel YouTube ini. Biar Sky Panorama bisa bikin video terus. Kalau udah subscribe, boleh dong tombol like-nya. Kalau nggak mau like, tekan tombol tidak suka aja. Bebaslah, yang penting happy. Kita belok kanan aja ya. Kalau lurus udah ada di video ini. Klik aja di atas. Sebenarnya kita mau kemana sih? Kita ini mau ke ujung aspal. Tempat perkemahan gitu. Banyak pohon-pohon cemara, adem pokoknya. Bisa googling aja ujung aspal Wanayasa. Kalau belok ke kiri itu, nanti ada pesantren. Nama pesantrennya itu Pesantren Minhajul Haq. Kalau gak salah sih, pesantren ini masih baru. Dulu waktu kesini belum ada soalnya. Baik, kita lurus aja. Sebenarnya bisa juga belok kiri tadi. Tapi lebih enak lurus. Jalanannya bagusan kesini. Di sini ada penduduk desanya juga. Udah rame sekarang. Gak kayak dulu lagi. Kalau dulu, saya kesini masih sepi. Cuma ada suara tongeret doang. Rumah saya juga gak begitu jauh dari sini. Cuma sekilo doang. Tapi jarang main kesini, soalnya WFH atau kerja di rumah. Nah, tadi kalau lewat pesantren, nanti tembusnya kesini. Agak muter-muter sih kalau lewat pesantren. Pusing saya kalau muter-muter. Nanti pingsan. Lihat, di sini juga banyak yang jual bensin eceran. Jadinya gak perlu khawatir takut mogok ya. Yuk, kita ikutin Mang-Mang pakai jaket kuning itu. Gas lah. Duh, tapi jalanannya rusak gini. Gak bisa ngebut Lihat, jalannya berlubang di mana-mana. Kena hujan kayaknya sih. Bisa sakit pinggang kalau gini terus. Maklum sudah tua. So many times I've stranded, a castaway, an unknown shore. Although a stranger in this content, I'm always in blue for you. Always in blue.
so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom for you. Times I've stranded, a castaway, an unknown shore. Although a stranger in this content, I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom. I'm always in bloom.